Manchester United perpanjang kontrak Diogo Dalot hingga Juni tahun 2028. Manchester United memperpanjang kontrak bek serba bisa asal Portugal Diogo Dalot dengan kesepakatan berdurasi 5 tahun atau hingga tanggal 30 Juni tahun 2028 dengan opsi perpanjang selama 1 tahun. Pemain berusia 24 tahun tersebut telah tampil 104 laga untuk Manchester United. Dalot juga sudah 11 kali membela timnas senior Portugal sejak melakoni debutnya pada tanggal 13 Juni tahun 2021. Bermain untuk Manchester United adalah salah satu kehormatan tertinggi yang bisa Anda dapatkan di sepak bola, kata Dalot di situs resmi klub pada Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Kami memiliki banyak momen dalam 5 tahun terakhir dan saya sangat berkembang di sini dan passion saya untuk klub hebat ini semakin besar sejak saya bergabung, ujar dia menambahkan. Saya bisa pastikan bahwa saya akan mendedikasikan diri saya untuk membantu klub mencapai tujuan kami dan membuat para supporter bangga, ujar dia. Adapun Direktur Sepak Bola Manchester United John Murtagh memuji Dalot sebagai pemain bertahan yang komplit. Diogo adalah bek yang sangat bagus, dia memiliki kecepatan, kekuatan, dan serba bisa. Dia berkembang secara konsisten, terus berkembang setiap tahun sejak bergabung pada 2018. Diogo memiliki mental yang kuat, standar tinggi serta kepribadian bagus, dan kami sangat senang bahwa dia akan tetap menjadi bagian penting skuad kami di masa mendatang, ujar Murtagh. Saat Manchester United sudah capai kesepakatan pribadi dengan Mason Mount. Rumor Mason Mount merapat ke Manchester United di musim panas nanti nampaknya benar adanya. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan playmaker Chelsea tersebut. Manchester United memang diketahui sedang mencari playmaker baru. Erik ten Hag ingin memperkuat timnya untuk mengarungi musim 2023/2024 mendatang. Setelah dikaitkan dengan beberapa nama, ada satu nama yang dilaporkan kini merapat ke MU. Ia adalah pemain milik Chelsea, Mason Mount yang belakangan santer digosipkan bakal bergabung dengan Setan Merah. Manchester Evening News mengklaim bahwa transfer Mount ke Old Trafford selangkah lagi jadi kenyataan. Pasalnya MU sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mencapai kata sepakat dengan Mount. Sang pemain dikabarkan sudah memberi lampu hijau terhadap tawaran kontrak yang diberikan Manchester United. Jadi ia sedikit lagi akan bergabung dengan MU. Laporan tersebut tidak membeberkan secara detail mengenai kontrak Mount di MU. Namun ia diyakini akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Setan Merah. Laporan itu juga menyebutkan bahwa saat ini Manchester United bergerak untuk bernegosiasi dengan Chelsea. Namun tahap ini dikabarkan akan cukup alot, karena Chelsea membanderol Mount di angka £80 juta. MU sendiri dilaporkan tidak mau membayar harga semahal itu. Jadi proses negosiasi ini bisa berlangsung agak lama, selain Mount, Manchester United juga sedang mengupayakan satu transfer lain. Setan Merah sedang mencoba untuk mendatangkan Harry Kane dari Tottenham untuk memperkuat lini serang mereka. Benar-benar beban, Manchester United terpaksa harus bayar £10 juta untuk depak Harry Maguire. Man United harus mengeluarkan £10 juta jika mereka mendepak Harry Maguire dari skuad, bagaimana bisa? Harry Maguire akan menerima £10 juta secara cuma-cuma dari Manchester United jika dia meninggalkan Old Trafford di bursa transfer musim panas ini. Final Piala FA Sabtu ini kemungkinan besar akan jadi laga terakhir Maguire, dengan sang bek akan ditempatkan di bangku cadangan laga melawan Manchester City di Wembley. Maguire diboyong senilai £80 juta pada 2019, akan tetapi kini harganya diperkirakan terpangkas lebih dari setengah harga yakni £30 juta karena faktor usia dan fakta bahwa dia baru menjalani 2/3 dari 6 tahun kontraknya. Maguire masih punya 2 tahun lagi di dalam kontraknya senilai £190.000 per pekan. Artinya, kepergian Maguire di musim panas ini, memaksa, Man United membayar tagihan gaji senilai £10 juta jika ingin mencoretnya dari pembukuan klub.
Maguire hanya tampil di 16 laga sebagai starter dari total 61 pertandingan Man United di seluruh kompetisi musim ini, dengan manajer Erik ten Hag lebih memilih memainkan Lisandro Martinez, Rafael Varane, Victor Lindelof dan Luke Shaw di jantung pertahanan. Manajer Inggris Gareth Southgate mengingatkan pada pekan lalu bahwa minimnya penampilan Maguire di tim utama Man United tak boleh berlanjut seterusnya apabila dia ingin mempertahankan posisinya di tim nasional. Ten Hag telah berbicara mengenai kesulitan para pemainnya pada Senin lalu, dan mengakui bahwa tak seorang pun pemain akan senang dengan situasi seperti itu, termasuk dirinya. Sang bos menegaskan, semua kembali pada Maguire untuk membuat keputusan mengenai masa depannya. Dia tidak dipaksa untuk hengkang dan terbuka peluang untuk bertahan. Tapi jika bertahan, sang bek harus menerima segala konsekuensinya. Man United masih kantongi nama Marcos Leonardo dalam daftar belanjanya. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan masih menyimpan nama Marcos Leonardo di dalam daftar belanjanya. Marcos adalah wonderkid asal Brasil. Ia berstatus sebagai pemain Santos saat ini. Usianya masih 20 tahun. Akan tetapi ia sudah mulai mendapat kepercayaan di skuad utama Santos. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 141 kali di semua ajang kompetisi. Marcos mencatatkan 42 gol dan 10 assist. Nama Marcos Leonardo mulai menarik perhatian mulai tahun 2022 lalu. Awalnya ada kabar bahwa ia diincar oleh Liverpool. Kemudian Manchester United juga disebut mengincarnya. Mereka disebut sudah mengamatinya sebelum Cristiano Ronaldo cabut dari Old Trafford. MU juga disebut sudah mengirim pemandu bakatnya untuk melihat langsung performa Marcos di Brasil. Namun ada kabar bahwa ia tak masuk prioritas transfer United. Manchester United kemudian dikaitkan dengan sejumlah nama penyerang lain. Penyerang yang lebih senior dan siap langsung mengisi lini serang Setan Merah. Kabar yang mengaitkan MU dengan Marcos Leonardo sirna begitu saja. Namun bukan berarti Man United sudah melupakan sang wonderkid. MU masih menyimpan nama Marcos dalam daftar belanjanya untuk di masa depan. Kabar ini dilansir oleh Daily Mail. Laporan itu menyebut bahwa MU masih terus mengamati performa Marcos. Termasuk saat ia bermain di Piala Dunia U20 2023 di Argentina. Hasil pemantauan itu pun disebut kembali dengan positif. Scout MU dilaporkan sangat terkesan dengan performa Marcos.